Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. By the way, aku udah lama banget gak bikin video dikarenakan aku lagi pulang kampung ke Sibolga. Dan seperti di video ini, aku lagi ngerayain Christmas celebration bersama keluarga aku di Pantai Bosur Sibolga Tapteng. Jadi pantainya ini tuh hanya berjarak 30 menit dari rumah aku menggunakan kendaraan biasa. Dan di pantai ini kita nggak perlu sewa pondok atau tempat duduk kayak gitu, kita hanya perlu pesan makanan dan minuman saja. Di sini aku dan keluarga aku lagi mau menuju Batu Gajah, salah satu tempat yang wajib banget dikunjungin. Dan kita juga menggunakan perahu, kita sewa seharga 300.000 untuk sekali jalan aja atau bolak-balik itu dari Pantai Bosurnya ke Batu Gajah dan Batu Gajah ke Pantai Bosurnya. Gajahnya telungkup gitu guys, jadi ini adalah batu gajah. Jadi batu bolong. Aduh. Jadi batunya itu, gajahnya itu telungkup ceritanya. Oh ya benar sih, kayak gajah telungkup gitu sih benar. Ya enggak sih. Dalam ini pendeknya. Tapi kayak bentuk gajah gitu sih deh, beneran. Tapi kok dari depannya tadi kayak bentuk gajah. Mana? Ada lubang kecil gitu guys. Mana ekornya? Mana sih? Mana sih? Mana? Iya. Mana sih? Kepala manusia ya itu. Itu. Jadi cerita tadi, jadi cerita dia makan manusia gitu. Enggak. Ya mana sih itu? Yang di dalam. Oh, yang itu yang ada nyatu sama air itu ya? Ada hidungnya nampak. Ada hidungnya. Ini yang bulat besar ini bukan? Ekornya yang mana? Maju, kelihatan. Yang mana sih? Lubang. Di lubang. Di lubang yang mana sih? Ada dua lubang soalnya. Gak ngerti apa ya kan? Lubang yang kecil. Oh, lubang yang kecil. Lubang yang kecil ya ekornya gitu. Yang mana sih? Orang itu mana? Botol lah. Mana sih kayak yang tidak dapat belum? Nah itulah. Apa itu? Yang di dalam. Oh, itu yang kayak kaya muka manusia. Kayak muka manusia. Iya, pas lah. Oh, iya benar. Oh, ya. Ini kita mau balik lagi ke Pantai Bosurnya. Jadi kayak perjalanannya tuh pulang pergi tuh hanya sekitar 30 menitan saja. Karena sesampai di Batu Gajah kita tuh gak bisa turun atau gimana, hanya bisa ngelewatin aja si Batu Gajahnya. Sekian dulu video kali ini, karena aku memang kemarin itu hanya singkat aja ngevideoinnya dikarenakan aku pengen menikmati momen aku bersama keluarga. Tapi buat teman-teman yang belum tahu kota Sibolga itu seperti apa, tenang aja, aku bakal upload video selama aku ada di Sibolga, kegiatan aku kemana aja. Karena Sibolga itu kota kecil yang dikelilingin dengan laut dan pegunungan, jadi tetap stay tune di channel YouTube aku. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.